Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Bersama saya Lugi Basuki yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Anyway, kali ini saya ada di Lembang Park and Zoo. Ya, kebetulan kali ini kami sedang rihlah bersama teman-teman Difabel. Tentunya ada bintang tamu yang luar biasa yang ngajakin kami buat main dan jalan-jalan di Lembang Park and Zoo ini. Insyaallah nanti kita kedatangan Agim. Ayo teman-teman ikuti. Ah, udah ada Kang Ogis nih lagi nunggu-nunggu. Halo, assalamualaikum Kang Ogis. Waalaikumsalam. Ketemu di sini lagi nih. Ada Kang Aden juga. Ada Kang Aden senior kita. Ada Mary, ada wah banyak lah. Banyak banget. Banyak becak-becak tamu. Ini gimana nih Kang Ogis? Akhirnya kita bisa jalan-jalan nih. Iya, betul. Alhamdulillah banget kita bisa ikut wisata. Bisa dikatakan wisata alam ya. Dalam pada program Rihlah. Rihlah wisata bersama bareng lebih dari, Agim ya. Bareng Agim bersama 120 lebih penyandang disabilitas dan pendampingannya. Itu 120 itu disabilitasnya. Disabilitas ada sebagian, sebagian pendampingan. Oh, okay. Pendampingan itu ada personal assistant yang membantu untuk kemandirian dari penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Okay. Nah, menariknya di sini banyak sekali disabilitas berat yang ikut serta dan mereka sangat antusias banget, bahagia banget. Jadi gini Kang Ki, pengguna kursi roda sangat kesulitan akses dalam wisata alam ya. Betul. Karena letak geografis, mungkin dari aksesibilitasnya. Tapi di sini alhamdulillah kita difasilitasi dengan segala sesuatunya yang membuat kita benar-benar betul-betul sangat bahagia. Tentunya teman-teman relawan ya, betul. Yang luar biasa ingin apa bahasanya bukan ini ya, bahasanya adalah pendamping ya, pendampingan ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Pendamping atau asisten kemandirian. Asisten kemandirian. Jadi alhamdulillahnya kita tidak di apa ya, kita tidak dibatasi untuk jumlah pendampingan. Kalau misalkan disabilitas berat butuh pendampingan 2 orang, ya nggak apa-apa kita sediakan 2 orang. Dan di sini ada asisten kemandirian yang tugasnya untuk mendorong pengguna kursi roda dalam aktivitas kemandiriannya. Okay. Nah ini yang luar biasa sekali, ternyata jarang sekali kita ada di lingkungan alam seperti ini. Okay. Dengan banyaknya penyandang disabilitas. Dan alhamdulillah kita sangat berterima kasih sekali pada juga pada relawannya, juga pada Spice Indonesia yang dilibatkan menjadi kepanitiaan dan juga pada Agim dulu lagi. Oke, nanti kita lagi nunggu Agim ya, ya, buat kita jalan-jalan bareng ya. Iya, betul, betul. Nah, nanti kita tanya lagi rasanya gimana? Rasanya gimana, Kang Ogis? Wah, luar biasa. Luar biasa. Kita betul-betul yang saya buat terharu, ternyata teman-teman disabilitas tuh sangat ingin sekali wisata alam seperti ini. Oke. Gitu. Nanti kita saksikan keseruannya ya. Oke, siap. Ayo teman-teman, kita nongkrong di apa? Park Zoo Lembang. Lembang.
Nah sekarang kita udah di dalam nih. Ini teman-teman di Fabel sekitar 120 orang yang terlibat di sini sedang masuk. Ini alhamdulillah tempatnya akses dan ada bantuan relawan yang memudahkan teman-teman disabilitas untuk berkegiatan, melihat teman-teman binatang di sini. Oke, ayo ikut ya. Ya, sekarang saya udah sama Kang Aden. Oh ini beberapa waktu lalu saya ngelihat kegiatan beliau sangat maraton nih Kang Aden. Buat apa itu advokasi? Advokasi biasa. Advokasi. Sekarang ketemunya di sini di Pak Zu ya. Oh kabar Kang Aden? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Logi? Aku baik alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah pada sehat ya? Alhamdulillah pada sehat. Tadi Teratna kesini juga ya? Kesini. Sama istri ya? Iya sama istri. Gimana nih Kang Aden rasanya teman-teman ini sekitar 120 orang di Fabel kesini ke Pak Zu buat ngeliatin teman-teman teman-teman kita ya. Subhanallah. Ini ada harimau ya. Subhanallah, sebuah event yang luar biasa nih bisa menyertakan berupa sampai ratusan disabilitas ya dan pendampingnya untuk healing lah gitu, healing gitu ya. Refreshing ke sini ke Pak Zu dan saya juga ini baru pertama nih ke Pak Zu. Baru pertama iya. Tahu Pak Zu ada Pak Zu itu. Nah, lumayan deh ininya daripada di kebun binatang yang itu lebih enak ini di sini. Akses ya. Akses. Akses gitu. Terus tadi dari awal juga sudah ada ram. Iya, udah akses. Nah, ini rasanya jalan-jalan tuh kayak rasanya reunian ini. Iya. Biasa. Soalnya tadi banyak banget teman-teman di Fabel ini kan. Iya. Reunian. Gimana nih Kang Aden? Kalau misalnya kita galangkan terus acara ya, jalan-jalan kayak gini buat di Fabel. Bagus lah. Ya minimal setahun sekali atau 10 tahun berapa kali acara jalan-jalan ini untuk menambah semangat kita. Menambah semangat teman disabilitas bahwa kita pun ya perlu yang namanya refreshing ya. Dan refreshing itu perlu tempat yang akses. Okay. Nah, makanya kita sambil jalan-jalan kan sambil advokasi lah. Kalau saya mah selama saya dalam hidup ini sambil jalan sambil advokasi untuk mengakseskan tempat-tempat yang kita tuju itu the best buat Kang Aden. Oke nanti kita lihat lagi yang lain ya. Siap ini harimau nanti kita ke tempat gajah kali ya. Gajah ayo. Ya. Oke nuhun Kang Aden. Ya. Sepanjang mata memandang di wilayah Tamalan Rea, hanya ada dua masjid di wilayah tersebut. Namun sejak 5 tahun terakhir, agama Islam mulai masuk dan berkembang di sana. Tercatat 100 keluarga mu'alaf dan banyak anak-anak yang belajar mengaji di Pondok Quran Asyuhadah. Pondok Quran tersebut berada di wilayah Kota Makassar, dihuni oleh 80 orang santri mu'alaf dari keluarga menengah ke bawah. Orang tua para santri mayoritas merupakan petani pegunungan yang dari segi ekonomi sangat kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Namun memang kondisi Pondok Quran Asyuhadah sangat sederhana. Belum bisa menampung dengan nyaman anak-anak penghafal Quran. Mereka duduk berdesakan di pelataran dan di atas puing-puing bangunan. Karenanya, mari bersama DT Peduli wujudkan Pondok Quran Asyuhadah agar menjadi harapan baru untuk memperpanjang nafas lantunan Al-Quran di Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Askan Naila Khoir, kelas 7 SMP Askia Islamic School. Saya merupakan salah satu penerima beasiswa Bisa Sekolah.
Perasaan saya menjadi penerima beasiswa di sekolah ini pastinya sangat senang, bangga, dan sangat bersyukur. Bangga karena saya adalah salah satu orang dari sekian banyak orang yang terpilih mendapatkan beasiswa di sekolah ini. Saya juga sangat bersyukur dapat melanjutkan pendidikan di sekolah ini. Saya juga sangat senang dengan fasilitas dan kegiatan yang ada di sekolah ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan orang tua asuh yang selalu mensupport kami. Semoga para donatur dan orang tua asuh selalu diberi kesehatan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami bisa sekolah. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding, hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat, hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri, dan masalah lainnya. Ensatik terbuat dari bahan alami pilihan. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Pesan sekarang di shopee.co.id/akatvstore. Sekarang ini aku lagi di Tanjung Sari Raya. Di sini tuh ada namanya bolu pisang buwita. Di sini tuh terkenalnya katanya bolunya enak, terus harganya itu murah. Yuk ikut saya yuk, biar kita tahu di sini. Bolu pisang buwita, dengan kelembutan dan aroma dari pisang asli, banyak disukai semua orang. Serat dan gizi yang terkandung dalam pisang membuat bolu pisang buwita menjadi cemilan sehat keluarga dan sahabat. Tersedia juga bolu ketan hitam dan bolu tape. Alhamdulillah nih aku udah nyobain bolu pisang buwita. Yang aku cobain ini best sellernya di bolu pisang buwita. Rasanya pisang banget, terus manisnya juga pas. Dapatkan bolu pisang buwita sekarang di Jalan Tanjung Sari Raya nomor 1, Antapani Bandung, dan cabang-cabang terdekat lainnya. Info dan pemesanan, bolu pisang buwita, enak, lezat, dan higienis. Mengeluarkan kemampuan terbaik itu harus bisa buat KO musuh di dalam diri sendiri. Dan untuk buat KO Komedo karena polusi dan minyak, baru Gav Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi lawan KO Komedo, angkat Komedo lawan minyak berlebih. Bersihkan kotoran dan polusi sampai KO dalam 7 hari. Wajah juga cerah dan lembab. Gav Triple Action Oil and Komedo Defense. Lawan Komedo sampai KO. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala mengalir abadi bagi mereka yang membantu disematkannya kalam ilahi dalam setiap hati. Wakaf Al-Quran adalah amal jariah. Namun, keberadaan Al-Quran tidak sebanding dengan jumlah muslim di Indonesia. Karena itu, DT Peduli menghadirkan program Wakaf Al-Quran untuk muslim Indonesia agar bisa belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya dengan baik. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Bersihkan make up harus all out. Wardah Perfect Bright Micellar Water. All out angkat sisa make up dan kotoran. Wajah lebih cerah dan glowing. Wardah Perfect Bright, all out bersihnya, wajah cerah glowing. Setelah all out beraktivitas, bersih cerah bebas minyak, it's a must. Wardah Perfect Bright Creamy Foam, all out angkat minyak dan kotoran. Lembut bersihkan wajah hingga ke pori-pori. Wardah Perfect Bright, all out cerah glowingnya, bye-bye minyak.
Ya sekarang kita udah sama Kang Dudu nih. Alhamdulillah. Kang Dudu, ini bareng keluarga ya? Alhamdulillah, sekeluarga ini. Sama 4 anak, 1 istri. Ya Allah. Gimana ini rasanya ngelihat kebun binatang tapi nggak kelihatan? Bukan ngelihat. Makanya ajak rombongan ya? Betul, betul. Makanya ini sih sebenarnya acara keluarga lah ya. Karena untuk netra nih kurang... apa ya, bisa menikmati. Kurang berkesan ya, karena memang tidak ada yang bisa terlihat. Tapi ya tadi, karena memang ini acara disabilitas dan anak-anak juga alhamdulillah non-disabilitas. Jadi kita manfaatkan kebersamaan dengan teman-teman disabilitas nih, alhamdulillah. Jadi ya. Di sini teh keluarga sebagai juru bahasa visual. Kurang lebih gitulah. Kurang lebih. Menarik ya, ya pada akhirnya ya. Ya sebenarnya akses perlu, tapi akses buat disabilitas netra adalah juru bahasa visual. Makanya Kang Dudu bawa keluarga ke sini. Rombongan ya. Betul. Ada teteh juga ya, siap. Ada istri. Siap. Ini jadi berapa anak nih Kang Dudu? 4. Masya Allah. Jadi yang paling bontot nih. Kalau 6 tahun. 6 tahun. Siap. Ketemunya di sini sama Kang Dudu. Siap. Jadi sebenarnya kalau yang sifatnya pemandangan, nah ini nih lebih tepatnya untuk teman-teman disabilitas daksa, tuli, atau yang mental gitu ya. Nah kalau yang netra-netra nih, yang memang bisa dinikmati, kayak wahana-wahana gitu. Tapi alhamdulillah kan di sini juga di Park Enzo juga ada wahana juga ya. Iya. Yang nanti kita juga bisa, saya dan Abdul. Ini jadi ada... yang ikut hari ini nih, netranya 2 orang, saya dengan Abdul Syukur. Oh, nah mungkin nanti kami yang akan nyoba wahananya nih di sini. Iya nih ada Batman nih apa nih? Batman mobil apa tuh? Batman tuh. Oh mobil Batman. Mobil Batman. Nanti kita ngeliat Kang Dudu lagi nyobain wahana permainan yang duduk-duduk ya. Siap. Oke, terima kasih. Oke, sami-sami. Ini keindahan alam. Ini ada burung jalak Bali. Tuh, suaranya bagus banget. Kalau misalnya kita ngomongin keindahan, ini mungkin keindahan paling mempesona yang diberikan Gusti Allah buat kita. Wah di sini udah ada Erika nih. Halo. Halo Kang Ogi. Ini ketemunya di sini nih, Mbak. Iya. Tadi udah ketemu Kang Oges, Kang Aden, terus siapa lagi? Terika. Ini Erika. Iya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Kang Ogi sehat? Alhamdulillah. Erika apa kabar? Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin ngeluarin buku baru ya? Puisi blog sekarang. Oh puisi blog. Iya. Judulnya apa? Judulnya kemarin apa ya? Blog. Bulan terang di Mekah. Oh, bulan terang di Mekah. Iya. Ini teh mau ke Mekah atau gimana? Atau udah ke Mekah? Pengin, cita-cita. Insya Allah. Amin. Insya Allah pemirsa MKTV bakalan ngedoain Erika buat sekeluarga ke Mekah ya. Amin. Doain aku juga ikut. Amin. Siapa tahu bisa berjamaah ke sana bareng-bareng ya. Amin ya Allah. Iya. Ini gimana Bu rasanya kita main-main di Park Zoo ini? Seneng banget. Ah ini Erika seneng banget. Seneng banget tempatnya akses. Banget untuk disabilitas. Oke. Erika. Akses banget untuk disabilitas katanya tempatnya. Oke. Erika udah ngeliatin apa aja di sini? Tadi ada harimau. Ada. Jangan kaku dong ngeliatin harimau ya. Terus ada apa? Monyet merah tadi ya. Burung apa? Burung kakak tua. Burung kakak tua. Ya. Ini ada burung kakak tua juga. Kakak tua galah ya, warnanya bagus, kepalanya merah. Ya. Nah ini kekayaan alam Indonesia ya. Iya benar sekali. Dan alhamdulillahnya di sini ramah buat disabilitas, makanya buat ibu dan buat Erika ngerasa nyaman dan
merasa termanjakan ya Rika ya. Iya betul sekali. Jadi sangat menghibur ya buat apalagi seperti kita ibu-ibu disabilitas yang khusus ya. Jadi merasa gimana ya? Keluar dari rumah itu bahagia yang luar biasa gitu ya. Liburan ya. Liburan. Liburan dulu, liburan sejenak buat apa? Menghilangkan jenuh. Menghilangkan ya. Jenuh. Di rumah ya. Oke, terima kasih nih. Oke, Ibu siap. Erika, sehat selalu. Amin. Kita ngelihat yang lain lagi ya. Siap, selamat, okay. Salam sehat selalu. Nah sekarang kita ketemu sama Kang Dadi. Halo Kang Dadi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gak nyangka Kang Dadi anaknya udah 2 ya? Iya. Terakhir kita ngobrol itu sekitar 2 tahun lalu. Iya. Waktu itu ngobrolin tentang perjalanan untuk menerjemahkan bahasa isyarat Al-Quran ya. Udah sejauh mana? Alhamdulillah nih kalau sekarang masih proses penyusunan Al-Quran Isyarat tersebut. Kira-kira baru sampai juz 30 yang sudah selesai. Jadi baru satu juz saja yang sudah selesai. Namun memang juz yang lain masih dalam proses. Jadi masih diproses oleh Kementerian Agama di Jakarta. Konsepnya video? Jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengandung isyarat Al-Quran di sana. Oh, jadi ada... Sebenarnya seperti Al-Quran Braille. Oh, oke. Okay. Jadi ada ininya ya, bahasa isyaratnya ya? Iya. Rupa gambar? Betul, ada gambar. Jadi ada gambar tangan juga nanti di sana. Wow, good job. Terima kasih, Alhamdulillah. Ini apa pekerjaan berapa orang yang ngerjain ini? Sebetulnya... Kalau ada berapa orang itu banyak soalnya dari tiap daerah itu diundang dari seluruh Indonesia. Kementerian Agama mengundang beberapa perwakilan. Nah contohnya saya perwakilan dari Bandung. Jadi sebetulnya dari Majalengka, Bekasi, Jakarta juga ada perwakilan yang datang. Misalnya Jawa Timur dan daerah lain juga berkumpul di Jakarta untuk merumuskan Al-Quran isyarat tersebut. Dan seperti itu. Wow, keren banget. Saya jadi lupa. Terima kasih. Saya jadi lupa nanya gimana rasanya kita main di sini di Zupak apa? Park Zoo ini. Alhamdulillah senang dan nyaman sekali karena waktu kemarin-kemarin murid-murid saya kan fokus belajar Al-Quran isyarat. Nah, setelah belajar begitu banyak belum ada liburan nih. Kesempatan alhamdulillah. Setelah kita belajar, kita refreshing di sini. Jadi kita rihlah gitu. Oke, semangat terus buat kerjaannya untuk ya, terus semangat. Memberikan yang namanya semangat spiritual karena membahasakan Al-Quran ya dengan bahasa isyarat. Good job buat teman-teman tulis. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu. Terima kasih. Di lain waktu. Siap, siap. Oke. Terima kasih Kang Lugi. Terima kasih semuanya. Sukses terus ya Kang. Amin. Dan semoga kegiatan MQ juga lancar selalu. Amin, thank you. Terima kasih. Hadirin sekalian supaya yang mewakafkannya juga dapat pahala. Amin. Semoga tiap huruf yang saya baca Allah yang Maha Mendengar ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan atas nama DKM Masjid Al-Hidayah yang telah mendapatkan wakaf Al-Qur'an dan buku Sabit
yang mudah-mudahan ini menjadikan manfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah menitipkan rezekinya ke Darut Tauhid. Mudah-mudahan menjadi jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kota Bandung, kota perjuangan. Kota yang telah memiliki sejarah panjang bagi negara kita. Kota Bandung menyimpan banyak budaya. Kota Bandung juga menyimpan banyak kreasi. Kota Bandung kaya akan akademisi. Kota Bandung juga memiliki banyak sekali budaya kulineri. Itulah Paris van Java. Kota dengan suasana yang sangat indah, udara yang sangat sejuk. Lengkap dengan sajian aneka kuliner yang lezat. Dan insya Allah MLF akan hadir di Kota Bandung, tepatnya di tanggal 9 sampai 11 Desember di Bandung Convention Center. Jadikan event ini sebagai ajang silaturahim, ngariung bareng, sekaligus membangkitkan ekonomi umat bersama di Muslim Life Fair. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin menerima pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Lembaga pendidikan formal berbasis pondok pesantren Darut Tauhid yang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum khas pondok pesantren Darut Tauhid. Mewujudkan generasi ahli zikir, pikir, dan ikhtiar berlandaskan tauhid. Melahirkan generasi mandiri yang berprestasi dan bertauhid. Segera daftarkan putra-putri Anda ke www.ppdb.darutauhid.sch.id. Satu, dalam hidup ini kita nih harus sangat siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Ridho tidak ridho tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Tiga, jangan mempersulit diri. Yang keempat, evaluasi diri. Lima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Semakin takwa, semakin tawakal, semakin yakin, semakin patuh kepada Allah dan semakin pasrah kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan Rp375.000, Anda bisa mendapatkan 3 seri buku Asmaul Husna. Untuk pemesanan, kirim SMS atau WhatsApp ke 0812-2438-1737. Dakwah adalah jalan hidayah. Dan hidayah adalah jalan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersimbah air mata, keringat bahkan darah untuk dakwah, untuk umat. Oleh karena itulah, kita sebagai umat Rasul harus ambil bagian dalam dakwah. Allah membagikan aneka kemampuan bagi kita. Tidak semua bisa bicara dakwah, tapi semua bisa terlibat dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Dan zaman ini adalah zaman media. Mari kita bahu-membahu mengembangkan media dakwah. Semoga media dakwah Darut Tauhid bisa menjadi jalan tersebarnya hidayah,
kepada sebanyak mungkin hamba-hamba Allah, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini. Mari bergabung dalam upaya dakwah bersama Darut Tauhid. Hai teman-teman, sekarang ini aku lagi di Tanjung Sari Raya. Di sini tuh ada namanya bolu pisang Buwita. Di sini tuh terkenalnya katanya bolunya enak, terus harganya itu murah. Yuk ikut saya yuk, biar kita tahu di sini. Bolu pisang Buwita, dengan kelembutan dan aroma dari pisang asli, banyak disukai semua orang. Serat dan gizi yang terkandung dalam pisang membuat bolu pisang Buwita menjadi cemilan sehat keluarga dan sahabat. Tersedia juga bolu ketan hitam dan bolu tape. Alhamdulillah nih aku udah nyobain bolu pisang Buwita. Yang aku cobain ini best sellernya di bolu pisang Buwita. Rasanya pisang banget, terus manisnya juga pas. Dapatkan bolu pisang Buwita sekarang di Jalan Tanjung Sari Raya nomor 1, Antapani, Bandung, dan cabang-cabang terdekat lainnya. Info dan pemesanan, bolu pisang Buwita, enak, lezat, dan higienis. Nah sekarang kita udah sama Winnie dan Wanda. Kok kalian beda sih, namanya sih nggak sama? Iya, kebetulan nama beda tapi muka sama ya, mohon maaf ya. Cuman yang satu lebih berani ini. Iya. Gimana nih rasanya kita main di Zoo Park, Park Zoo? Oh, happy banget. Happy birthday to you. Bukan. Happy-nya gimana, rasa senengnya? Happy, soalnya ini udah kali kedua ya aku. Waduh, sombong amat sih. Aku aja baru pertama kali nggak sombong. Iya, dan untuk kedua kalinya ini aku senang banget sehari ini ya. Bisa bertemu sama teman-teman difabel yang lainnya ya, selain temu kangen juga reunian mungkin ya buat iya, aku. Benar. Ini reunian ya. Sekitar 120 orang yang datang ke sini ya, ya. Beserta ya. Agim. Yes, itu gestarnya. Gestar. Tadi udah ketemu sama saudara yang mana aja? Eh, saudara bahasanya. Tadi ada harimau, ada burung onta, ada macan, ada juga masih banyak lagi di sini ada burung-burung juga tadi ya, banyak sekali loh. Tadi apa tempatnya akses ya? Akses banget, terutama toiletnya ya. Toiletnya akses ya? Akses sekali. Jadi buat teman-teman di Fabel bisa kesini ya? Bisa banget. Oke, buat teman-teman datang aja langsung ke Park Zoo nih. Teman-teman ya, disabilitas merasakan manfaatnya bahwa kita bisa ngelihat hasanah mungkin bahasanya ya. Bahwa yeah, banyak binatang di yeah, Park Zoo ini. Yeah. Oke, terima kasih. Ya, mau titip pesan apa nih buat teman-teman pemirsa di MGTV? Pokoknya buat pemirsa di MGTV semoga acara ini bisa menginspirasi pemirsa semuanya. Amin. Terus bisa membuat apa bisa memacu para keluarga-keluarga yang mungkin kalau rekreasi pengen kesini, boleh banget ya. Amin, insya Allah boleh banget. Anyway, kemarin kita dapat penghargaan dari KPID Jawa Barat bahwa kita memiliki program yang akses buat teman-teman disabilitas. Nah, programnya itu Difabel Bisa Berkarya. Wow, selamat ya. Terima kasih buat NKTV yang sudah memfasilitasi buat Difabel Bisa Berkarya. Amin, terima kasih. Minta doanya dong buat Agim, guru besar kita. Mudah-mudahan Agim selalu diberikan kesehatan. Amin. Berlimpah. Amin. Oke, pertanyaan terakhir, gimana sih caranya bisa kembar?
Iya. Oke, saya Lucky Basuki, kita lihat yang lain ya. Terima kasih. Yes. Sekarang saya bersama Kang Alwi ya. Iya. Kang Alwi lagi nemenin Winda dan Winnie ya tadi. Wanda. Wanda. Wanda dan Winnie. Nah, ini gimana sih rasanya jadi teman-teman, jadi relawan di acara ini? Satu banget sih pastinya. Karena sebelumnya kan udah biasa juga ikut kegiatan volunteer dan karena pandemi kemarin kan udah berkurang ya. Iya, break dulu gitu kan dari kegiatan-kegiatan komunitas. Terus sekarang ada kegiatan buat ngedampingin lagi, senang sih bisa berkegiatan lagi kayak sebelumnya. Dan tempatnya juga ini enak ya gitu. Tempatnya walaupun juga enak kita sih. Sedikit hujan. Iya, walaupun hujan ini ya, cuaca lagi enggak mendukung. Nah, biasanya nih kegiatan kayak gini tuh rutin atau ada komunitas kah atau gimana? Kalau saya dari komunitas sih biasanya. Ikutnya dari komunitas. Dari komunitas. Cuma, jadi komunitas relawan gitu. Iya, cuma kebanyakannya waktu sebelum pandemi sih kegiatannya. Oh, oke. Okay. Berarti juru bahasa isyarat juga kan? Enggak sih kalau itu. Lebih ke pendamping. Ini pesan-pesan deh Kang buat pemirsa di rumah nih. Pesan-pesannya kalau mau main ke Lembang Parsu buat teman-teman difabel bisa banget karena sejauh ini tempatnya udah akses buat teman-teman difabel. Mungkin ada sedikit kendalanya di jalan yang agak curam tapi selebihnya bagus sih, bisa dicoba. Ajakan buat ini nih, buat jadi relawan nih gimana nih? Oh iya, buat teman-teman yang tertarik buat jadi relawan jangan ragu karena buat jadi relawan nggak perlu harus banyak pengalaman, yang pasti ada kemauan dan kesabaran. Yes. Oke, okay. Thank you Kang Ali. Ya, sama-sama. Mengeluarkan kemampuan terbaik itu harus bisa buat KO musuh di dalam diri sendiri. Dan untuk buat KO Komedo karena polusi dan minyak, baru Gav Triple Action Oil and Komedo Defense. Dengan 3 aksi lawan KO Komedo, angkat Komedo lawan minyak berlebih. Bersihkan kotoran dan polusi sampai KO dalam 7 hari. Wajah juga cerah dan lembab. Gav Triple Action Oil and Komedo Defense. Lawan Komedo sampai KO. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Darut Tauhid Rahmatan Lil Alamin menerima pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Lembaga pendidikan formal berbasis Pondok Pesantren Darut Tauhid yang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum khas Pondok Pesantren Darut Tauhid. Mewujudkan generasi ahli zikir, pikir, dan ikhtiar berlandaskan tauhid. Melahirkan generasi mandiri yang berprestasi dan bertauhid. Segera daftarkan putra-putri Anda ke www.ppdb.darutauhid.sch.id. Satu, dalam hidup ini kita nih harus sangat siap menghadapi yang cocok dan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho.
ridho tidak ridho, tetap terjadi apa yang Allah kehendaki. Tiga, jangan mempersulit diri. Yang keempat, evaluasi diri. Lima adalah cukuplah Allah sebagai penolong kita. Semakin takwa, semakin tawakal, semakin yakin, semakin patuh kepada Allah, dan semakin pasrah kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan Rp375.000 Anda bisa mendapatkan 3 seri buku Asmaul Husna. Untuk pemesanan kirim SMS atau WhatsApp ke 0812-2438-1737. Nikmatnya kue GNC Cookies buat hari-hari makin semangat. Hadir dalam setiap momen berharga saat bersama keluarga. Sakralnya Idul Fitri bisa kita nikmati dengan berbagi. Selalu ada kejutan dalam setiap kemasan, mulai dari hamper, souvenir, sampai jadi saksi untuk melamar calon istri. Jadi ini selalu membuat kreasi baru bersamanya. GNC Cookies, sekali coba langsung suka. Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung menjadi sekolah tinggi agama Islam unggul yang berlandaskan tauhid menuju generasi ahli zikir, fikir, dan ikhtiar. Mewujudkan insan yang berakhlakul karimah yang dilandasi nilai-nilai tauhid. Mencetak generasi Islam yang cerdas, kompetitif, yang memiliki sertifikasi internasional dan profesional sesuai bidangnya. Melahirkan generasi yang memiliki jiwa dakwah yang mampu mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Mewujudkan generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan, leadership, dan entrepreneurship. Serta mewujudkan generasi yang sehat, berestetika, dan berwawasan lingkungan. Pesantren Darut Tauhid tidak berhenti karena pandemi. Ilmu harus terus mengalir dari generasi ke generasi. Bersama kita pelajari ilmu agama dan akademik secara online dengan guru-guru Darut Tauhid. Kita dapat berlatih membaca dan menghafalkan Al-Quran agar tartil baik dan benar dalam program-program Baitul Quran. Di antaranya, bimbingan baca Al-Quran atau BBQ, santri tahfidz Al-Quran non-mukim, santri tahfidz Al-Quran takhusus, dan santri tahfidz Al-Quran mahasiswa. Selain Baitul Quran, pesantren Darut Tauhid melalui Dewan Kemakmuran Masjid memfasilitasi remaja, dewasa, serta lansia untuk mengikuti program secara online melalui program pesantren virtual. Selain ilmu agama, pendidikan umum pun menjadi pusat perhatian Darut Tauhid. Oleh karena itu, kami menyelenggarakan program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C melalui PKBM Darut Tauhid. Ilmu adalah cahaya. Jadilah cahaya bagi diri, bagi keluarga, dan sebanyak-banyaknya bersama program Darut Tauhid. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kota Bandung, kota perjuangan. Kota yang telah memiliki sejarah panjang bagi negara kita. Kota Bandung menyimpan banyak budaya. Kota Bandung juga menyimpan banyak kreasi. Kota Bandung kaya akan akademisi. Kota Bandung juga memiliki banyak sekali budaya kulineri. Itulah Paris van Java. Kota dengan suasana yang sangat indah, udara yang sangat sejuk. Lengkap dengan sajian aneka kuliner yang lezat. Dan insya Allah MLF akan hadir di Kota Bandung, tepatnya di tanggal 9 sampai 11 Desember di Bandung Convention Center. Jadikan event ini sebagai ajang silaturahim, ngariung bareng, sekaligus membangkitkan ekonomi umat bersama di Muslim Life Fair. Terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga
alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur muslim. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala mengalir abadi bagi mereka yang membantu disematkannya kalam ilahi dalam setiap hati. Wakaf Al-Quran adalah amal jariah. Namun, keberadaan Al-Quran tidak sebanding dengan jumlah muslim di Indonesia. Karena itu, DT Peduli menghadirkan program Wakaf Al-Quran untuk muslim Indonesia agar bisa belajar membaca Al-Quran dan mengamalkannya dengan baik. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi gempa di Desa Taso, tepatnya di Kampung Munjul. Mohon bantuan ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ambulans. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ya ada yang bisa dibantu wahai rakyatku? Iya nih Pak. Malam ini kan malam Jumat. Ada kajian agim. Izin masuk Pak RT. Pak RT. Ya ada yang bisa dibantu juga wahai rakyatku? Aduh, jadi saya teh mau ikut lihat kajian juga Pak RT. Ya, misi. Pak RT. Pak RT, Bapak RT, Bapak RT, kenapa? Gigi gini Pak RT, TV di rumah saya itu banyak semutnya Pak RT, jadi boleh ikut nonton nggak Pak RT? Boleh kan? Bentar. Pak RW, mau ikut nonton juga Pak RW? Ya nih Pak, TV di rumah saya suara tidak jelas. Tenes. Loh, pada di sini toh ngapain? Iya, Pak RW. Mau nonton kegiatan lagi. Oh, sama saya juga udah geser. Waduh, kan jadi malah nonton di rumah saya ini. Ini Pak RT, TV di rumah Pak RT bagus, gambarnya bersih, suaranya jernih Pak RT. Wah, TV di rumah saya sama semutan Pak RT. Oh iya dong Pak RW, ini kan TV digital Pak RW, bersih gambarnya, jernih suaranya, ada canggih teknologinya Pak RW. TV di rumah saya masih TV tabung Pak RT. Tenang Pak RW, ada solusinya. Pakai ini nih, set top box. Satu langkah mudah, ubah semuanya. Wah, canggih teknologinya ya Pak RT. Ah, udah mau mulai. Yuk, kita simak kajiannya. Yuk. Amalan apa yang paling disukai Allah? Namanya zikrullah. Paling ringan tapi paling besar pahalanya. Apa keuntungannya kalau orang ingat ke Allah? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Makin banyak ingat Allah, makin hati ini makin tenang.
fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah ya, aku akan ingat kepadamu. Makanya kawan-kawan, ibu bapak, siapa yang paling hebat di antara yang hadir ini adalah yang paling banyak zikrullahnya. Jelas? Makin banyak zikir, nanti Allah akan ngasih ketenangan, pikiran kita jadi jernih, rezeki kita akan dicukupi. Pokoknya rahasia terpenting dalam hidup ini adalah banyak mengingat nama Allah. Seperti apa zikrullah? Bisa dengan wirid-wirid, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa dengan asmaul husna, bisa dengan membaca Al-Quran, itu zikrullah. Bisa dengan memperbanyak doa. Makin banyak doa, makin banyak zikrullah. Dengan berbuat baik, kalau niatnya ikhlas, itu juga zikrullah. Pendek kata, amalan yang paling ringan dan paling hebat serta paling dahsyat pahalanya, yaitu namanya zikrullah. Ingat kepada Allah. Bisa lisan, bisa pikiran, bisa hati. Makanya orang-orang yang paling dicintai Allah, yang suka ngebahagiakan orang, ya, suka nolong orang. Kepada Bapak Ibu yang dikaruniai Allah anak-anak yang spesial, itu rezeki yang luar biasa. Saya capek. Capek itu penggugur dosa yang luar biasa, seperti gugurnya daun-daun. Saya susah. Susah itu juga penggugur dosa, seperti pohon yang digoncang gugurnya daun-daun. Hidup ini sepenuhnya ujian. Semua orang dapat ujian masing-masing. Nanti nih adik-adik kita ini ya, yang diberikan kehususan, kalau sudah meninggal di yaumal hisab, kan sekarang jalan susah, ini susah, itu pahalanya. Pahalanya merimpah, dosanya habis. Nanti kita nih yang sehat-sehat kayak gini, iri lihat pahala yang didapat sorga, didapat oleh orang-orang yang di dunianya susah. Sampai orang-orang yang normal badannya seperti ini, nanti duh, coba kalau saya hidup di dunia, digunting-gunting, diiris-iris, mungkin pahala saya akan luar biasa. Tapi tidak mungkin kita kembali seperti itu. Makanya di dunia ini tidak usah berkeluh kesah, dunia ini tempatnya ujian ya. Tidak usah sibuk dengan penilaian orang, jangan sibuk dengan pandangan orang, sibuk saja dengan pandangan Allah. Semuanya dihitung oleh Allah. Semuanya ada pahalanya bagi yang sabar ya. Dunia ini berat mana? Ujian kesusahan atau ujian kebagusan? Bagus ya. Diberikan ke bagus itu lebih mudah lupa ke Allahnya. Makanya semua ini sesungguhnya bagian dari nikmat. Dunia hanya sebentar sajalah ya. Kita mampir, kita diuji. Kalau kita bisa sabar menjalaninya, capeknya, pahitnya, sakitnya, susahnya, semua itu penggugur dosa dan pengangkat derajat. Nanti di akhirat balasan yang asli. Makanya orang yang paling banyak ingat Allah, paling ingat ke akhirat nanti, insya Allah akan lebih ringan menghadapi hidup ini ya. Tidak usah berkeluh kesah. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho kepadanya. Kalau Allah ridho, insya Allah semuanya jadi baik ya. Terima kasih Bapak Ibu, Kang Aden, sehat. Ya, ke kehujanan jadi rada langlang lingling kieu. Semuanya juga nikmat ya. Doakan siapapun yang menjadi jalan rezeki, jalan kemudahan, semoga diberikan keikhlasan dan jadi amal soleh. Ini baju kaosnya ini dari grup Kuningan. Jadi ini dari berbagai pihak yang tidak mau diceritakan siapa yang, tapi ini Allah yang memuliakan lewat sebagian hamba-hambanya ya. Insya Allah sesudah dari sini kita akan piknik ke
Kemana? Hah? Umroh. Ya Allah, undang umroh semuanya ya Allah. Undang ya Allah. Ini paling satu pesawat segini ya. Mintanya ke Allah ya. Satu orang teh kalau umroh teh 30 juta kali 130. Paling 4 miliar ya. Kalau gitu 4 miliar mah jual rumah we, rumah orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup doa ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, terima kasih atas segala nikmat ini ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang selalu syukur kepadamu. Indahkan kami dengan kesabaran ya Allah. Jadikan semua kesibukan kami jadi amal soleh kami. Ya Allah, balas dengan sempurna hamba-hambamu yang menjadi jalan kebaikan bagi kami. Jalan rizki, jalan pertolonganmu, jalan kebahagiaan bagi kami. Ya Allah, jadikan segala kesusahan, kesulitan sahabat-sahabat kami menjadi pengangkat derajatnya di sisimu. Limpahi kami dengan hati yang selalu lapang ya Allah. Lisan yang selalu basah bersyukur. Rezeki yang halal barokah. Sehatkan lahir batin kami ya Allah. Jadikan husnul khotimah akhir hayat kami. Kumpulkan kami semua di sorgamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Iklan disabilitas.